ini Emak mau mengajak nostalgia nih, mengenang masa kecil Emak berburu udang sungai. Dulu waktu kecil Emak tuh suka cari udang sungai sama teman-teman, sekalian main air di sungai, seru pisan pokoknya Emak. Ayo masuk, masuk. 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 Alhamdulillah akhirnya masuk juga. Aduh, geli banget. Ulu si udang ya, meni susah pisan nangkepnya. Emak mesti jalan agak jauh supaya dapat tangkapan yang lebih banyak. Mungkin karena dia hidup di alam liar. Selain itu teh, kita kudu hati-hati karena di sungai banyak batu dan licin. Masuk, dapat dua lagi. Susah. Udangnya kecil, larinya gesit. Coba ada si Adani ya, bisa bantuin emak. Ayo udang, jangan berisik udang. Jangan lari-lari kamu udang. Tuh kan, di kaki. Ibu, tenang. Nih, kameramen bantuin. Susah soalnya. Emang rezeki Emak gak kemana ya, lagi nyari udang malah ketemu kepiting. Alhamdulillah rezeki Emak soleha. Ada kepiting lunak. Lumayan bertambah-tambah kameramen. Ambil aja kepiting lunak juga, sayang soalnya kalau dibuang. Tantangan lain cari si udang sungai ini teh, ya arus sungainya yang makin deras. Kebetulan airnya agak keruh soalnya tak kemarin malam tuh hujan di sini. Jadi agak besar, agak keruh. Susah udangnya. Airnya cukup agak deras. Jadi kita ambilnya di pinggir-pinggir aja. Kasihan banget, kameramen. Kameramen bantuin Emak tuh, jangan jauh-jauh ya. Sayang banget ini kalau lepas. Ayo. Cepat. Tuh. Segede ini tuh, ini paling gede kalau kepiting kali. Kepiting udang. Beberapa udah dapat lumayan tuh, lihat. Sengaja campur ada kepitingnya juga. Lepas ambil buka batu, ada kepitingnya udah, ambil aja sekalian. Lumayan, tambah-tambah. Licin! Awas sama ramen tuh licin banget! Aduh, gara-gara licin jadi aja tuh solenat. Abis Emak fokusnya liatin udangnya tuh. Alhamdulillah tangkapan hari ini, walaupun gak banyak tapi lumayan lah ya, dapat bonus kepiting lunak. Kali ini Emak mau masak udang crispy aja deh, biar kres-kres gurih renyah. Bikinnya juga gampil pisan atuh. Udang yang sudah dibersihkan tinggal masukkan ke tepung, aduk-aduk, terus goreng deh. Isi piring Emak lengkap bener, ada udang, kepiting, sampai ikan kecil. Sayang, Emak makannya sendirian aja nih. Ada kameramen yang bantuin Emak tadi, Deng. Ini dia, sudah matang hasil buruan kita kali ini. Tuh. Tentunya dibantuin kameramen, gak sendirian. Soalnya ibu gak ada Adani. Sekarang mukbang sendirian. Sedih. Dan mau makan. Kepitingnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kepiting lunaknya. Gurih banget. Lebih empuk kayaknya kalau kepiting lunak itu. Dan udangnya. Ternyata lebih gurih udangnya. Kriuk-kriuk. Ternyata kepiting itu enaknya di crispy kayak gini. Renyah, gurih, kriuk. Tapi menu kali ini tidak sendirian, ditemani sama nasi liwet. Awur-awur. Mantap ini, walaupun makanannya sangat sederhana, tapi kalau ada barengan nasi liwet, ikan peda, aduh, kenikmatan yang hakiki. Ayo, sadayana di rumah, siapa yang kabita sama emak?
Makan nasi liwet ikan peda, kepala mumet bakalan reda. Aih, cakep. Apalagi sambil dengerin gemercik air sungai begini ya. Syahdu pisan, mantap surantap, oi. Tangan, tangan.